Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kami di sini santri, tetap santri, imtithal amar perintah dari guru mulia Habibana Segaf. Kami anggap ini seperti setoran hafalan untuk kepada para guru-guru kami dan yang sangat kami cintai, kami muliakan, penerus Abu Ya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Abu Ya Habib Zain, dan juga para Habaib Habibana Sodik, Habibana Segaf, Habibana Ali, Habibana Husin, Habibana Abdullah Al-Jufri, dan juga guru kami Ustadzana Ustadz Qaimuddin. Bicara tentang maulid Nabi, ada hubungannya juga dengan haul, yang kebetulan saat ini ada haul, ada maulid. Umumnya mengadakan acara haul dan maulid Nabi adalah dihadirkan hal-hal yang memupuk benih cinta kepada guru dan memupuk benih cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut kebaikan-kebaikan sejarah Nabi atau manakib para guru mulia, dan harus seperti itu menumbuhkan cinta, dan itu sudah berjalan dan benar. Akan tapi untuk hari ini, saat ini ada hal mungkin yang sering kita lupakan. Kalau ada benih cinta, anggap saja itu benih padi. Kita ingin menanam padi, maka setelah benih itu ada lalu tumbuh, maka petani padi yang cerdas adalah memupuk benih padi. Akan tapi ada sebagian yang hanya memupuk saja, lupa bahwasanya agar padi itu lestari, agar padi itu bisa tumbuh baik, kita harus waspada terhadap werengnya, penyakitnya. Maka singkat akan kami sampaikan pada kesempatan ini, tidak cukup kita mupuk kecintaan kepada baginda Nabi, akan tapi kita harus waspada bahwa ada wereng-wereng yang menjadikan kita tidak cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai baginda Nabi termasuk mencintai ahli bait Rasulullah. Ya, mencintai ulama, mencintai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di sana ada upaya hamba-hamba Allah yang menjauhkan kita dari agama Nabi Muhammad, menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan kita dari cucu-cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara cinta kepada baginda Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya adalah zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat, kita harus cerdas pada siang hari ini bahwa agar cinta ini subur, tidak cukup kita hanya pupuk, 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 akan tetap kita harus waspada. Hari ini, saat ini ada virus-virus atau hama-hama, wereng-wereng yang dihembuskan agar kita putus dengan kecintaan kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus cerdas. Jangan Anda mendengar, bahkan jangan Anda mencoba mendengar sesuatu yang menjadikan Anda tidak cinta kepada ahli bait Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, jangan Anda mencoba menyebarkan sesuatu yang menjadikan orang benci kepada cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, guru kita Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun bukan sekedar seorang alim, tapi beliau adalah cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai murid tidak cukup hanya mencintai Nabi. Ayo mencintai baginda Nabi, mencintai dzurriyah Nabi, mencintai Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun, akan tapi beliau adalah seorang guru juga. Guru yang dzurriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru pembimbing yang sejati. Maka wahai para kawan-kawan, ini para santri untuk Abu Yahya bin Habib Hasan bin Ahmad Baharun, waspada dengan hal-hal menjadikan kita tidak cinta kepada beliau. Jangan mau mendengar sesuatu yang menjadi sebab kita tidak cinta. Itu virus, itu reng, itu hama yang dihembuskan. Hari ini dan hari ini kita harus waspada. Jelas pokoknya mulai saat ini, kita tutup telinga kita. Jangan mau mendengar. Satu. Jangan mau mencoba mendengar.
dan jangan menyebarkan sesuatu yang menjadi sebab kita jauh dari baginda Nabi, jauh dari zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah untuk menjaga cinta kita, menjaga cinta kita kepada baginda Nabi, sehingga cinta kita akan tetap subur, 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 cinta kepada zuriyah Nabi, cinta kepada baginda Nabi, hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.